Halo semuanya, balik lagi di RS Elektro Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara aktivasi Borneo skematik. Kalian unduh dulu setup Borneonya. Setelah diunduh, kemudian kalian ekstrak. Setelah ekstraknya sudah selesai, kalian buka hasil ekstrakannya. Setelah dibuka, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita tinggal mengekstraknya dan tunggu sampai aplikasi Borneonya muncul di desktop PC kita. Nah, di sini aplikasi Borneonya sudah muncul. Kemudian kita buka aplikasi Borneonya. Nah, untuk yang pertama kali mau aktivasi akan seperti ini ya. Username dan passwordnya masih kosong. Untuk melakukan pendaftaran, kita bisa pilih registrasi ya. Di sini kita klik registrasi dan kita akan isi seperti username, nama, phone number, password, dan aktivasi kode. Untuk mendapatkan aktivasi kode, kalian bisa hubungi nomor yang ada di sebelah kiri itu ya, yang tim support WhatsApp-nya. Kalian bisa hubungi untuk mendapatkan kode aktivasinya. Nah, setelah melakukan pendaftaran selesai, otomatis akan masuk ke sini ya, ke welcome user. Kemudian kita tinggal login. Kita tunggu sampai aplikasi Borneonya terbuka. Untuk link setupnya silakan kalian download ya, nanti akan saya sertakan di deskripsi. Silakan kalian download, yang mau aktivasi cukup mudah caranya. Dan ini dia Borneo skematiknya, sudah terbuka. Ada hardware, bitmap, skematik, laptop, PC, monitor.